Aksi kemanusiaan ditunjukkan Gubernur Jambi Al-Haris saat dalam perjalanan kerja menuju Kabupaten Kerinci. Al-Haris rela turun dari mobil dinasnya untuk membantu evakuasi korban kecelakaan lalu lintas truk batubara yang terjadi di Jalan Lintas Muara Bulian, Tembesi, Kabupaten Batahari, Jambi. Gubernur Jambi itu bahkan memimpin langsung proses evakuasi korban yang kondisinya meringis kesakitan akibat terjepit di dalam ruang kemudi truk. Dengan dibantu warga setempat, para sopir batubara hingga staf Gubernur Al-Haris turun tangan berupaya untuk mengevakuasi korban agar bisa segera dibawa ke rumah sakit. Setelah memakan waktu yang cukup panjang dengan beberapa upaya yang dilakukan, akhirnya korban yang merupakan kernet truk mobil batubara itu berhasil dievakuasi. Kejadian laka lantas truk batubara bernomor polisi BH8212GKID diketahui terjadi akibat truk tersebut menabrak bagian belakang truk batubara lainnya. Dari Batanghari, Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.